Para saudariku terkasih, pada hari ini kita bersama-sama memperingati peringatan hari untuk arwah orang beriman. Kita pada hari ini berdoa bagi mereka yang masih di dalam api penyucian, agar Tuhan bermurah hati kepada mereka, memperkenankan mereka untuk menikmati kedamaian abadi. Dan bacaan Injil pada hari ini mengingatkan kita untuk terus sungguh-sungguh yakin bahwa kita ini dicintai oleh Tuhan. Bahwa manusia itu bisa PHP, tetapi Tuhan tidak pernah PHP. Janjinya selalu akan ditepati, dan janji Tuhan pada hari ini ialah bahwa siapa saja yang datang kepadanya tidak akan ditolak. Permasalahannya adalah apakah selama hidup ini kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, sehingga ya Tuhan sungguh-sungguh mau menerima kita ya di dalam cintanya. Seringkali para saudaraku yang terkasih, kemauan kita itu hanya berhenti di mulut saja. Kita kurang terdorong untuk melaksanakannya dalam perbuatan kasih sehari-hari. Oleh karena itu, mari kita gunakan kesempatan hari ini bukan hanya untuk berdoa bagi arwah semua orang beriman, tetapi untuk melakukan kasih sebanyak-banyaknya, supaya karena kasih kita itu Allah berkenan menerima saudari-saudara kita yang dalam api penyucian yang sedang kita doakan. Berkat Tuhan menyertai kita.